saya kan udah sejak semang itu udah sering sejak. Ya masa sejak lagi panjang juga jawabannya. Sedikit saya terangkan ya, masalah tadi apa? Masalah tadi disampaikan oleh penasihat, yaitu persoalan apa? Somasi. Ya. Sebenarnya somasi itu kan saya enggak ngerti apa kesalahan. Tidak jelas dan tidak diterangkan kepada kami. Terus bagaimana meminta maaf atas kesalahan apa saya harus minta maaf? Nah itu. Tapi kalau umpamanya sekarang datang surat kepada saya somasi, ini kesalahan-kesalahan. Jika tidak minta maaf, kami baca memang salah. Bagi saya sih tidak berat minta maaf itu. Kalau memang salah. Nah sekarang kan enggak jelas kesalahan, bagaimana saya minta maaf? Itu persoalannya. Kalau jelas somasi ini kesalahan satu, ini dua, ini tiga. Kalau umpamanya banyak kan itu kan. Bapak harus minta maaf. Kalau menurut saya memang salah, ya apa salahnya kita minta maaf? Ini enggak jelas, masih seperti enggak jelas. Jadi makanya untuk sementara harus saya lihat dulu di mana letak kesalahan itu. Kita dikaji dulu, dipelajari dulu, benar apa enggak? Jangan-jangan nanti ada jebakan Batman lagi. Hati-hati. Sebab sudah ada yang kena jebakan Batman. Okay. Kena prank lagi saya. Pak Haji enggak mau kena prank ya, Pak Haji? Hah? Enggak mau kena prank ya? Ya, kalian pasti kasihan ke saya. Saya yakin. Iya. Pertama pasti kasihan. Betul, Pak Haji. Oke, dengan demikian. Oke. Sekali lagi saya terima kasih pada wartawan sudah datang. Siap. Nah, kemudian berita apa jawaban sudah saya berikan. Selanjutnya terserah Anda. Oke, Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih. Selamat istirahat. Sampai besok lagi, besok lagi. Satu dua pagi, satu dua pagi. Pak Haji nih.